Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pengajian subuh kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Sudah masuk beberapa minggu hari kemarin pada bab tentang tarkud dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hurairah. Wa qala lan tawu sapa Abu Hurairah. Qala ngucap sapa Abu Hurairah. Qala li Rasulullah. Qala tawu sinten qala tawu li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawu Rasulullah ya Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah. Ala urika ad-dunya jami'aha, ono to ora merohake ingsun ka ing sira ad-dunya ing dunya jami'aha halis kabehane dunya. Bima kelawan barang fiha ing dalem dunya. Fakultu mongko matur ingsun bala nggih ya Rasulullah. Fa akhadha mangko ngalap sinten Rasulullah biati ing tangan ingsun. Fa atabi wadian mongko nekani nekake Kanjeng Nabi bi kelawan ingsun wadian ing jurang. Min audiyatil madinati saking pira-pira jurange Madinah. Fa idzan masbalatun fiha ru'usa unasin. Fa idzan mongko dumadaan masbalatun. Tempat sampah fiha ing dalem jurang audiyah. Fiha iku ing dalem jurang ru'usu usnasin utawi pira-pira kepala. Kepala ini menuso, das-dasi atau sirah-sirai menuso. Wa'udrotin lan kotoran-kotoran. Wa'udrotun wa'khirkun. Wa'khirkun wa'idhomun. Lan pakaian-pakaian kang rusak wa'idhomun lan tulang belulang. Thumma qala mongko dawuh sinten Rasulullah. Ya Aba Hurairah tahi Abi Hurairah hadihi ar-ru'us kanat tahrusu kahirsikum. Hadihi ar-ru'us utawi iki piro-piro sirah kanat iku ono ar-ru'us tahrusu iku rakus kahirsikum koreo rakusi siro kabih wa ta'ammalu lan angen-angen ka amalikum ka amalikum kaya angen-angene sira kabeh. Summa hiya al-yaum aidhamun bila jildin mongko nuli hiya menusa ruus kilah pira-pira ruus al-yaum aidhamun bila jildin aidhamun iku tulang bila jildin kelawan tanpa kulit. Tsumma hiya sa'iratun
rusairatun rumada. Mongko ya iki sairatun dadi Ramadan ing debu wahadil utrad lan ikilah pira-pira kotelan hiya alwanu at'imatiku. Iku pira-pira warnane makananane sira makanane wong akeh iktasabuha min haitsu ihtasabuha ila akhirih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan tentang tarkud dunya ini wadhammiha kemarin. Ini ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sudah sangat terkenal di kalangan kita sebagai kaum muslimin. Bahkan setiap Jumat kita mendengar nama Abu Hurairah disebut oleh Bilal. An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qol. Dan seterusnya itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menyebut nama Abu Hurairah. Mungkin nama Abu Hurairah sudah sangat mafhum terkenal di telinga kita, sudah kita sangat familiar dengan nama Abu Hurairah. Tapi banyak juga yang tidak mengenal siapa Abu Hurairah itu. Abu Hurairah itu merupakan sahabat Nabi yang aslinya orang Yaman dari suku Ad-Dais. Suku Ad-Dais Yaman. Beliau masuk Islam itu sudah agak akhir-akhir, dalam artian ketika yuswane Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah menginjak 59-an. Jadi menangi Kanjeng Nabi dalam keadaan Islam itu hanya sekitar 4 tahun. Jadi 59, 60, 61, 62, 63. Itu hanya sekitar 4 tahun. Tapi meskipun 4 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah, sering mendengarkan hadis dari Rasulullah karena sering berkumpul, sering mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Hanya 4 tahun itu meriwayatkan hadis yang jumlahnya 5374. Jadi paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini ya Abu Hurairah. Meskipun kebersamaannya dengan Rasulullah itu hanya 4 tahun. Jadi beliau datang ke Madinah menyatakan Islam. Ada yang menyatakan lama sudah Islam, tapi hijrahnya ke Madinah ini ketika umur Nabi sudah 59. Ketika itu umurnya 31. Aslinya namanya itu Abdul Asyams. Abdusyam bin As-Sohr bin Sohr. Kemudian setelah berada di Madinah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya diganti dengan Abdullah bin Sohr. Terus penamaannya dengan Abu Hurairah. Jadi sejak di Madinah kalau ada kucing-kucing kecil yang terlantar itu di openi oleh Abdullah bin Sohr ini, atau yang kemudian dikenal dengan Abu Hurairah. Kalau ada kucing-kucing kecil terlantar di jalan, diupaini, dibawa sampai bersih, sampai bagus. Dan banyak kucing-kucing kecil diupaini oleh Abu Hurairah. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dinamakan Abdullah, kemudian diberi kunyah dengan Abu Hurairah. Hurairah itu adalah kucing-kucing kecil. Kalau kucing saja itu hirrotun,
Tapi kalau kucing-kucing kecil itu Hurairah ditasghir dengan sighat fu'ail, tasghir ini dari fu'ail jadinya Hurairah. Jadi karena ngerumati kucing-kucing kecil yang terlantar ini kemudian disebut dengan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu ya dari nol, dalam artian orang Arab biasa, orang Yaman belajar agama kepada Rasulullah, dia merasa bahwa keislamannya ini agak telat. Keislamannya agak telat, bersama Rasulullah agak telat. Sehingga dia memacu dirinya bersemangat untuk mendapatkan ilmu yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena dia datang dari Yaman ke Madinah, awal-awalnya ya berada di emperan-emperan Masjid Nabawi, yang kemudian para sahabat-sahabat yang hijrah dari berbagai daerah, ada dari Mekah ke Madinah, awal-awalnya itu tidurnya hanya di emperan-emperan Masjid Nabawi. Bisa dibayangkan dulu masjidnya pasti sangat sederhana, pasti sangat sederhana. Tapi ya tinggalnya beberapa sahabat itu di emperan Masjid Nabawi. Kemudian para sahabat-sahabat yang sangat sederhana yang tidur di emperan Masjid Nabawi karena ingin sering mendengarkan Rasulullah, ingin dekat dengan Rasulullah, maka orang-orang sahabat-sahabat itu disebut dengan istilah Ahlus Suffah. Maka tasawuf itu ada yang mengatakan berasal dari Ahlus Suffah, asal muasal katanya. Tapi kemudian ada beberapa pendapat yang lain. Tapi sebagian mengatakan tasawuf dalam Islam ini berasal dari kata Ahlus Suffah itu. Para sahabat-sahabat yang hidup sederhana bersama Rasulullah, kepengen dekat dengan Rasulullah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memberdekatkan diri dengan Rasulullah, mendapatkan ilmu banyak dari Rasulullah, akhirnya hidup di emperan Masjid Nabawi yang kemudian disebut dengan Ahlus Suffah ini. Ini termasuk Abu Hurairah. Maka keinginan kuat untuk memperdalam agama dari nol menjadikan Abu Hurairah itu ya kemudian setiap kali Nabi di mana, Nabi apa, itu ya diikuti terus. Sehingga 4 tahun sebagaimana saya sampaikan sudah mendapatkan riwayat yang banyak dari Rasulullah, 5374. Jadi kemudian setelah Nabi wafat, Abu Hurairah ini masih mencari-cari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain, yang didapatkan dari Rasulullah, yang diberikan kepada sahabat yang lain. Sehingga semakin banyak hadis-hadis yang terkumpul dari Rasulullah, ada dari sahabat-sahabat yang sudah senior-senior, Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan lain sebagainya. Ini Abu Hurairah. Ini ada riwayat dari Abu Hurairah dalam kitab ini, Kasyafatul Qulub, bab tentang tarku ad-dunya ini. Abu Hurairah mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah ini ngendikan kepada Abu Hurairah, menyampaikan sesuatu kepada Abu Hurairah. Ala urika dunya jami'a. Wahai Abu Hurairah, bukankah sudah aku perlihatkan dunia kepada kalian semuanya? Jami'aha bima fiha. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, bala ya Rasulullah, nggih, sampun Rasulullah. Fa akhadha biyadi wa atabi wadiyan min awdiyatil madinati. Kemudian setelah itu Abu Hurairah ini diajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak tangannya digandeng Rasulullah
diajak ke jurang, tepi jurang yang ada di Madinah. Madinah itu kan terkenal dengan ya pegunungan-pegunungannya. Ada pegunungan, tapi yang banyak itu dulu pegunungan yang ada di Mekah, sekitar Ka'bah dulu itu pegunungan-pegunungan semuanya. Tapi sekarang sudah banyak rata dengan tanah menjadi pemukiman, perluasan Masjid Haram, kemudian juga menjadi kota. Itu dulunya gunung-gunung yang menjulang, tapi kemudian banyak dikikis untuk perluasan kota Makkah. Ini di Madinah juga ada gunung. Gunung yang paling terkenal di Madinah itu Gunung Uhud, yang merupakan tempat perang itu. Gunung Uhud. Ini suatu ketika Abu Hurairah diajak oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berada di tepi jurang, jurang di Madinah. Fa'idan masbalatun fiha ru'usu unasin wa unratin. Ru'usu unasin wa unratun wa khirqun wa idham. Kemudian Nabi memperlihatkan di bawah jurang itu ada tempat sampah, sampah-sampah yang berserakan. Jadi kemudian di sampah itu ada kepala-kepala manusia. Tentu ini zaman-zaman dulu sebelum Islam. Tempat sampah itu ada kepala-kepala manusia, kotoran-kotoran, baju-baju yang dulunya bagus menjadi kumuh. Kemudian tulang belulang yang sudah berserakan. Summa hiya al-yaum summa qala ya Abu Hurairah. Kemudian Nabi dawuh kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, hadhihi ar-ru'usu kanat tahrusu ka hirsikum. Wahai Abu Hurairah, ini kepala-kepala yang kalian lihat, kepala-kepala manusia yang kalian lihat di jurang itu dulu adalah manusia yang tamak, yang rakus terhadap harta, seperti rakusnya umumnya manusia semuanya. Wa ta'ammal ka'ammalikum, mempunyai keinginan-keinginan seperti keinginan-keinginan umumnya manusia. Summa hiya al-yawm 'idhamun bila jasadin. Tapi sekarang yang dulu manusia dengan gagah sekarang menjadi tulang belulang yang tanpa kulit. Summa hiya sa'iratun rumada. Kemudian menjadi debu, nantinya menjadi debu-debu. Wa dhil untratu hiya alwanu at'imukum iktasabuha min haitsu iktasabuha. Kemudian ini kotoran-kotoran itu juga merupakan warna, berbagai macam warna dari panganan makanan kalian yang telah kalian santap, yang kalian dapatkan. Tsumma qadzafuha fi butunihim. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut-mulut mereka. Fa'asbahat wannasu yatahamutaha. Kemudian wahadil hilqul albaliyah kanat riyasuhum walibasuhum. Kemudian itu pakaian-pakaian yang kumuh dulu merupakan pakaian-pakaian bagus yang dikenakan oleh mereka. Fa'asbahat karya warriyah tasfaqatuha wa hadhil 'idhamu 'idhamu dawabi. Itu tulang belulang dulu merupakan tulang belulang kendaraan-kendaraan mereka. Allati kanu yantaja'una 'alaiha atrafal biladi, kendaraan-kendaraan mereka yang telah mereka pakai ketika berjalan-jalan ke seantero negeri-negeri. Faman yakubakian alat dunya falyabaki.
Qala fama barihna hatta ashadda buka'ana. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad setelah memperlihatkan itu, para sahabat yang diajak termasuk Abu Hurairah nangis tersendu-sendu melihat keadaan itu, dalam artian bahwa manusia ya akan sirna, pakaian-pakaian yang bagus ya akan sirna, kemudian kendaraan-kendaraan yang dulu diandalkan juga akan sirna. Yang akan tetap adalah amal-amal yang pernah mereka lakukan, amal-amal soleh yang akan yang pernah mereka lakukan. Qala fama barihna hatta ashaddu bika'ana. Wa yurwi annallaha azza wa jalla. Jadi ini kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ketika diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan sirna, kullu man 'alaiha fan, yang masih tetap terus tetap itu ya Allah Subhanahu wa taala zatnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya seperti ini yang memberikan mengingatkan kepada kita, memberikan peringatan-peringatan kepada kita bahwa kita ini ya besok akan mati. Kita mempunyai kendaraan-kendaraan yang bagus. Ya sebagaimana sering kita dengarkan, kalau tidak kendaraan bagus hilang sebelum kita meninggal atau kita yang meninggalkan itu semuanya. Wa qala Dawud bin Hilal, maktubun fi sufi Ibrahim alaihi salam, ya dunya ma ahwanuka 'alal abrar ila akhirih, wallahu a'lam bissawab wal afu minkum. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.